Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, kita doakan yang baik-baik sekali hari ini. Selamat datang ke channel Coach Abelo. Right, jangan lupa untuk subscribe dan follow channel ini ya. Okey, kali ini kami ke Shelley Divalda Port Dickson. Nampak keadaannya tu. Dan untuk sampai ke Shelley Divalda Port Dickson ni, jika kita daripada bulatan Port Dickson terus menghala ke Teluk Kemang, lebih kurang 200 meter di sebelah kanan kita akan nampak Hotel Marina Apartment. Di sebelah kiri kita akan nampak kedai Ayam Cowboy. So masuk lorongnya tu dan kita akan jumpa Divalda Shelley. Jom kita saksikan apa yang ada Divalda Shelley. Alright, so nampak sekarang ni, yes, enjoy sangat-sangat mereka dengan trampolin. Yes, Divalda Shelley ada trampolin. Ini kali yang kedua kami ke sini. Teruja dengan kali yang pertama, maka kami datang untuk kali yang kedua. Sampai-sampai saja belum check-in lagi, mereka dah melompat dekat dalam trampolin. So, nampak suasana di Divalda Shelley? Ya Allah Akbar, kawasannya luas, lapang sangat-sangat. Walaupun Shelley-nya hanya tiga sahaja, tapi kawasan tu, compound tu, kita nampak ada kawasan green tu nampak. Baik, so sekarang ni kami sedang berjalan menyusuri menuju ke Shelley. Ada tiga biji Shelley, tiga buah Shelley kat sini. Dan yes, kami ambil tiga-tiga sekali. Allahu Akbar. Yang bestnya bila kita ambil tiga-tiga Shelley, tuan-tuan, keseluruhan compound di Divalda Shelley ini adalah milik kami. Yes, privacy sangat-sangat. Dan ini kawasan lapang yang kami jadikan sebagai tempat untuk kami solat Jumaat bersama-sama. Alhamdulillah, walaupun Port Dickson itu panas, tapi kawasan di Divalda Shelley ini dengan pokok-pokok yang ada sangat-sangat tenteram lah saya fikir. Sebab dia geduk pokok-pokok tu kan. Alright, so kita tengok Shelley-Shelley yang ada. Ini kawasan ni, kawasan yang bersih dan ada apa, bebas daripada kadang-kadang yang menyakitkan mata. Alhamdulillah, bagus tempat ni, Divalda Shelley ni. Dan right, nampak ujung sekali tu, itu dapur luar Divalda Shelley. Ini adalah perkara yang kami sangat-sangat-sangat suka sebab ada dapur luar ni. Yes, kita boleh masak, save budget. So, nampak kita punya gambaran di Divalda Shelley. So, enjoy pemandangan di Divalda Shelley. Jom kita masuk dan kita lihat apa yang ada dalam salah sebuah Shelley Divalda ni. Apa kelengkapan yang ada? Jom kita masuk tengok. Ih, tak sabar. Ui, Masya Allah. Tuan-tuan, sebab tu kami suka Divalda Shelley. Satu Shelley boleh muatkan satu family, lengkap dengan TV-nya, dengan apa, peti aisnya, aircon lagi, siap tambah kipas. Dan dekorasi dalam latar layout dalam Shelley ni menyenangkan, selesa untuk kami. Dan paling Abelung suka adalah dia punya bau kayu tu. Yes, Divalda Shelley daripada kayu. Dan bau kayu tu dengan keadaan yang sejuk, dingin bila waktu malam dan tidak panas pada waktu petang dikarenakan kayu dan batunya itu, lagi-lagi menyenangkan kami. Nampak ya, ini kawasan dalam bilik Divalda Shelley. Siap ada Quran tau. Okey. Tolong. Bisa. Hai, dapat ni kolam. Sepanjang masa asyik nak berendam je. Cukup-cukup enjoy mereka. Nak naik bilik, nak naik masuk balik Shelley. Nak kena berpanggil-panggilan baru mereka masuk ke Shelley balik. Jika tidak, sampai kecut mereka dalam kolam ni. Alright, macam-macam game yang kami buat untuk enjoyment. So enjoy kolam Divalda Shelley. Suasana malam di Divalda Shelley dan kami sangat-sangat save budget. Kenapa? Sebab kami masak sendiri. Ada dapur luar kan? Sangat-sangat menyenangkan.
seperti di kolam waktu malam, banyak lampu, tenang dan terang, dan best sekali malam-malam pun kami boleh mandi kolam. Ini waktu malam di Divalda Shelley. Nampak kan banyak lampunya. Dan cantik sangat kolam tu pada waktu malam. Jika kita bergambar kan, ui, dia punya feel bergambar dekat, dekat tepi kolam tu dengan lampu-lampu yang ada, romantik sangat. Cewah. So bila nakkan privacy, ambil 33 Shelley tu. Dan kita akan ada privacy compound Divalda Shelley hanya untuk kita. Kan suasana dia, dan bayangkan duduk dekat tepi tu sambil kita buka laptop, macam-macam boleh kita siapkan dengan suasana yang damai sangat tu, tepi, tepi kolam kan. Kucing putih Hamdan namanya tau. Okey, jom kita tengok dapur luar. Apa yang ada dekat dapur luar? Yes, daripada jauh pun kita nampak kan. Nampak dapurnya, nampak kemudahannya. Peralatannya lengkap. Okey. Nak masak-masak dengan piuk, dengan peralatan yang ada, lengkap, tak payah bawa, bawa bahan mentah sahaja. Yes, bawa bahan mentah saja, yang lain semua dah siap. Okey, nampak tu kat bawah tu, ada piuknya, pinggan mangkuknya, lengkap. Dan yang bagusnya dekat tepi tu, kalau kita nampak ada meja tau, meja dengan kursi siap, bermaksud kita boleh susun dekat luar, makan dengan ramai-ramai. Tiga-tiga family, let's say satu family, satu Shelley kan. So enjoy the view, dapur luar di Divalda Shelley, Port Dickson. Yes, boleh barbecue sekali. Yes, yes, barbecue sekali. Ada dua dapur, dapur batu dan juga dapur besi tu. Dan ini sebelum pada kami balik, yang kami dah siap packing-packing. Dan nampak tu, sengaja ambil gambar nak menunjukkan bahawasanya kolam Divalda Shelley sentiasa dibersihkan sebelum pada check-in pada petangnya. Ini kami dah sudah siap-siap untuk check-out. Dan bila tanya pada anak-anak ni, masing-masing teruja nak datang lagi sekali. Dan betul, kami dah booking pun untuk kali yang ketiga. Right, Divalda Shelley, nampak dia punya Shelley yang tu. Design pun cantik, suasana dalam pun cantik, keliling pun cantik, dan pokok-pokok yang ada tu lebih mendatangkan rasa kampung bila kita duduk kat sini. Besar kan dia punya compound dia. Tak puas hati lagi tu. Untuk kali yang terakhir nak try lagi trampolin. Yes. Ada trampolin. Ada kolam. Ada TV.